Sejak viral video dinosaurus turun dari truk beberapa hari terakhir, lokasi wisata Monjosemi Forest Park di Magetan, Jawa Timur ini makin ramai dikunjungi warga dari berbagai kota. Kenaikan pengunjung bahkan mencapai 4 kali lipat dari hari biasanya. Di akhir pekan ini tercatat 1.500-an orang pengunjung yang didominasi anak-anak dan orang tua datang menikmati wahana wisata berbasis hutan rimba dan pegunungan ini. Salah satu spot paling diminati pengunjung adalah Dinoso atau Dinosaurus Park. Dampak dari video viral dinosaurus jenis Triceratops yang turun dari truk. Di spot ini pengunjung disuguhi teatrikal perang dinosaurus menyelamatkan anak mereka. Kontan saja, pertunjukan ini menghibur ratusan pasang mata para pengunjung, meski ada beberapa anak yang menangis karena ketakutan. Kemarin itu karena lihat medsos ya, viral banget, terus anak-anak juga itu tahu, pas saya lihat HP, anak-anak saya kasih lihat, ya itu, minta kesini, mumpung hari Sabtu, karena dinonya ada hari Sabtu dan Minggu aja ya. Lebihnya kesininya pas hari Sabtu aja. Itu mintanya gimana? Memang pengen lihat dinosaurus atau seperti apa? Ya, memang mintanya lihat dinosaurus aja. Tak puas di situ, pengunjung bisa meneruskan perjalanan menyusuri belantara di zona Dinosaurus Park. Pengunjung berpapasan beragam jenis dinosaurus yang tampak nyata dan liar. Strategi marketing dengan memviralkan video penampakan dinosaurus turun dari truk terbukti ampuh mendongkrak kunjungan wisatawan di masa pandemi. Bahkan diprediksi jumlah pengunjung mencapai puncaknya pada libur akhir tahun. Meski begitu, pengelola tetap memberlakukan tertib protokol kesehatan, seperti pembatasan jumlah pengunjung, jaga jarak, dan cuci tangan di banyak tempat. Alhamdulillah terkait dengan video promosi kita yang memang kita siapkan kemarin dengan sungguh-sungguh dan kita tata betul, dampaknya viral. Kemudian ini juga alhamdulillah sangat bertambah pada tingkat kunjungan di Monjosemi Forest Park, Monjosemi Dinosaurus Park. Jadi dari paskas H+1 viral itu tingkat kunjungan kita di hari biasa, artinya dari Rabu, Kamis, hari-hari biasa, non Sabtu Minggu, itu tingkat kunjungan kita naik 4 kali lipat. Tak hanya Dinosaurus Show, di lokasi ini juga masih banyak spot liburan untuk keluarga, seperti adventure dengan berkuda, jeep dan petualangan lain dalam suasana alam yang menunjang. Tiket masuk hanya Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak di libur akhir pekan. Tim Liputan Kompas TV Magetan, Jawa Timur.